Pasangan suami istri Tengku Rian dan Ria Ricis tengah berbahagia. Usai bulan madu di Bali, keduanya kini dapat kejutan lain dari sahabat dekat sebagai kado pernikahan. Terungkap dari unggahan terbaru di Instagram pasangan YouTuber tersebut, Tengku Rian dan Ria Ricis mendapatkan hadiah mobil mewah dari pengusaha Putra Siregar dan istri. Hal serupa juga disampaikan Ricis dalam unggahan terbarunya di Instagram. YouTuber yang kini memiliki jumlah subscribers terbanyak se-Asia Tenggara itu mengaku terkejut ketika mendapati satu unit mobil mewah ada di rumahnya. Mobil mewah yang diberikan Putra Siregar dan istri untuk pasangan Ria Ricis tampak berwarna putih. Mobil itu semakin terlihat cantik lantaran sebuah pita besar diikat di bagian depan mobil layaknya sebuah kado. Namun demikian, di balik hadiah mewah yang didapatkan Ricis dan Rian, ada kejadian tak terduga yang membuat Tengku Rian lemas hingga matanya berkaca-kaca. Rupanya atas ide kru Ricis yakni Riri dan Derry, Putra Siregar sempat menjahili Tengku Rian. Putra Siregar sendiri menyampaikan permintaan maaf di unggahan Tengku Rian karena sempat menjahili pasangan suami istri itu sebelum akhirnya memberikan hadiah. Sebagai informasi, belum lama ini Putra Siregar juga memberikan mobil mahal pada salah satu YouTuber tanah air. Bos PS Store itu memberikan mobil Toyota Alphard kepada Atta Halilintar sebagai kado ulang tahun ke-27.